Halo Sahabat Beta, apa kabar? Semoga Sahabat Beta tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap semangat. Sahabat Beta, saat ini saya sedang berada di Desa Panjang ya. Di tepatnya di depan kediamannya Bapak Rifan. Bapak Rifan ini punya usaha khusus menyediakan media untuk bercocok tanam secara hidroponik, Sahabat ya. Kita akan lihat proses pembuatan medianya itu dari dekat ya, Sahabat. Selamat teman saya, let's go! Ini kita di tempat depan rumahnya Pak Rifan, Sahabat. Ini beliau ini merupakan spesialis menyediakan pembuatan media, khusus medianya sahabat ya, tanaman untuk bertanam hidroponik sahabat. Kita sedang melakukan proses pembuatannya sahabat ya. Kita lihat dari dekat. Ini mau buat apanya mas? Ini mau buat untuk pangkon. Oh pangkon, dudukan ya? Iya dudukan. Itu pipa berapa N yang buat dudukannya itu? Buat dudukannya itu pipa 1 N. Oh pipa 1 N ya. Ini kita buat untuk 4. 4 pipa ya? 4 ini ya? 4 pipa PVC center ya? 4 tingkat. 4 tingkat ya? Oh ya. Dan akan buat yang satu lagi karena memang sepasang ya buat ngangkat ini. Ini kita ambil ukuran 6 cm. Oh, 6 cm. Iya. 6 cm. Ini saja apa? Untuk keni 1 N nya itu kita ambil ukuran 5 cm. 5 cm ya? Iya. Ini saya pegang. Sama sampingnya ya, biar sama. Biar sama. Pangkornya ini udah jadi ya, udah jadi sepasang. Berarti siap untuk dikasih. Apa ini mas, selanjutnya mas? Untuk kaki-kaki. Oh, masang kaki-kaki. Kaki-kaki dari ini tuh kemarin udah saya bikin. Dari atas ini ukurannya kira-kira 30 cm. Yang bawah ini 44 cm. Untuk apa ini? Panjang. Nah, panjangnya ini ada 1 meter. Oke. Selisih ketinggiannya berapa mas? Antara yang sana sama yang ini ntar? 33. Oh, 33 sahabat ya. Mulai. Nah ini penyangganya sudah membentuk ya sahabat ya.
saja biar kuat. Ini juga, ini sahabat ya, ini media untuk tanamnya. Ini kan pakai pipa PVC yang dilubangin sahabat ya. Ini lubangnya dibersihin. Kalau jarak lubangnya, Mas, jarak lubangnya berapa ini, Mas? Jarak lubang dari lubang 1 ke lubang 2 itu 20 cm. Oh, 20 cm ya. Oh, okay. Itu lubang yang ideal untuk tanam menanam. Oh. Sebetulnya lubangnya 20 cm. Ini ukuran pipa PVC-nya berapa meter ini, Mas? Ke ukuran panjangnya. Panjangnya hampir 2 meter. Oh, hampir 2 meter ya. Berarti ada sekitar 1 meter lebih 95. Ada berapa lubang nih berarti? Ada 10. Oh, ada 10 lubang. Ini terus setelah diampas dipasang aja aja. Sudah terbentuk. Sudah jadi ya sahabat ya. Ini ada pipa, ini pembuangan ya Mas? Iya, yang ini ya? Ini pembuangan airnya. Sudah jadi ya. Sahabat, ini kan kurang instalasi airnya sahabat ya. Nah, instalasi airnya, pengisi airnya, ini mau dipasang ya. Pasang instalasi airnya sahabat ya. Ini airnya dari ember ini. Tuh ada alat ya, ada mesin pompanya ya Pak ya. Oh ini siapa ya? Berarti sistemnya kayak akuarium nih ya, Pak ya? Iya. Berarti akuarium. Oh, mesin akuarium tadi. Mesin akuarium. Airnya sudah mengalir. Ya, airnya sudah mengalir, sudah terisi air ya. Airnya mengalir. Mengalir di sini. Terus ke bawah sini ya, sahabat ya. Ini sudah terisi, air mengalir. Ini air kan dari atas ini ya, terisi dari atas, terus turun, terus ke sini, terus balik lagi ke sini dan masuk ke ember, sahabat ya. Ini diputar dengan mesin akuarium, sahabat. Ini kalau kurang tinggi bisa diganjel-ganjel gitu ya, Pak ya? Enggak diganjel-ganjel. Caranya ya, air sudah mengalir nih. Dari sini, jadi berpusat dari sini dan mengalirnya ntar pusat akhir aliran juga di sini lagi. Nah, ini netpotnya sahabat ya, ini jadi kayak gini ntar. Nah, masang netpotnya sahabat ya. Ini netpotnya ya sahabat, kita lihat dari dekat. Ini ada kain flanelnya ya. Di belakang saya ini sudah ada rangkaian media untuk bercocok tanam secara hidroponik ya sahabat ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan bertanya langsung sama pemiliknya ya sahabat ya, yang menyediakan media tanam ini ya, media tanam secara hidroponik, yaitu Pak HM Rifan. Selalu temani saya sahabat ya, jangan kemana-mana. Saya aktivitas di Yayasan Arwania sejak 2005 sampai saat ini. Alhamdulillah saya diamanai untuk mengabdi di sana, dan sampai saat ini masih eksis untuk mengabdi di Yayasan Arwania. Di samping itu, saya saat ini sejak 2005 saya berkeinginan agar tidak menjadikan
target mas saya di Yayasan Arwah berkurang, namun saya punya penghasilan yang lain tanpa mengurangi waktu yang ada di Yayasan Arwah. Saya berusaha untuk mendirikan usaha Kurnia Dekorasi, dekorasi pernikahan yang saya beri nama Kurnia Dekorasi. Alhamdulillah eksis mulai 2007 sampai saat ini, hanya dari kalangan itu sendiri bahkan sampai luar kota. Namun pada saat ada pandemi sejak COVID-19 terjadi, maka banyak acara yang di pending, di reschedule ulang, maka saat ini saya harus punya alternatif untuk menghidupi menghidupi keluarga dengan ada tambahan income yang lain. Maka dari itu sejak ada pandemi saya berpikir untuk mengembangkan hobi saya di hidroponik, dan saat itu saya mencoba untuk mengupload menggunakan media sosial seperti IG, Facebook untuk memberikan kepada khalayak umum bahwa disinilah tempat pembuatan hidroponik yang ramah lingkungan. Berarti yang sampean tawarkan itu apa, Cok? Tanaman hidroponiknya apa media tanamnya? Yang saya tawarkan kepada masyarakat adalah full set hidroponik. Jadi media tanamnya. Media tanamnya. Adapun untuk benih hidup kita kasih sebagai bonus. Ini, Pak, harganya satu setnya ini berapa, Pak? Harga satu set 1.300.000. Respon khalayak umum, khalayak banyak itu pas sampean mengupload itu gimana, Pak? Alhamdulillah respon cukup baik, positif. Kurang lebih setiap hari ada 10 bahkan puluhan yang merespon dan menanyakan tentang di mana pembuatan hidroponik dan bagaimana pemesanannya. Sudah ada yang banyak yang pesan, Pak? Alhamdulillah sejak Lebaran kemarin sampai saat ini ada 15 kurang lebih 15 pemesan ya. Ini, Pak, kalau ada yang berminat, Pak? Kalau yang berminat silahkan menghubungi di kami dengan nomor 081-575-251-518. Nah, sahabat, kalau ini saya sedang berada di atas dak ya ini. Dan di atas dak ini dimanfaatkan oleh Pak A.M. Rifan untuk menanam tanaman hidroponik secara tanaman hidroponik ya. Tapi ini untuk konsumsi pribadi sahabat, hasil sayurannya. Ini ada berbagai macam sayuran. Ada sawi, apa, Pak? Sawi Sam Hongking sahabat. Terus ada tanaman Arab juga di sana. Ininya setiap memesan atau membeli media untuk bercocok tanam secara hidroponik di sini mendapat bonus benih yang sudah siap ditanam, sahabat. Kalau yang pipa di depan tadi kan itu sistemnya kan hidroponik DFT, kalau yang ini NFT ya, siapa dia? Ini menggunakan talang PVC. Jadi memang menerima pesanan media tanam hidroponik sesuai pesanan apa aja sistemnya ya, siapa dia? Bintang 5 biasanya tinggal rasa diri. Sahabat, ini ternyata sawi, sahabat. Sam Hawking ya. Sawi yang lebih besar, sahabat. Ini sahabat ya. Ini sistemnya nih apa? Sistemnya apa ini, Pak? Budik damper namanya. Budik damper ya, budik damper. Budidaya ikan dalam ember. Oh, budidaya ikan dalam ember, sahabat ya. Ada ikan. Ini usia 1 bulan. Lele 1 bulan. Ikan lele. Yang atasnya ada sayur-sayur kangkung. Sahabat, selain menyediakan media tanamnya ini untuk dikonsumsi sendiri, Pak Rifan ini juga bercocok tanam menanam sayur-sayuran di dak nih, sahabat ya, di atas sayur-sayuran secara hidroponik, sahabat ya. Jadi nanti kan tumbuh lagi. Oh, berarti sing mau diambil dikonsumsi sendiri, anggar di
dipotong aja ya, dipotas-potas aja terus yang itu biar tumbuh lagi. Biar ada semai baru ya, karena memang untuk konsumsi pribadi ya Pak ya. Sobat, kalau tadi liputan saya bersama Pak Rifan ya sobat ya, dia ini penyedia media untuk tanam hidroponik sobat. Semoga bermanfaat dan bisa memberi inspirasi maupun refleksi bagi sobat semua. Bila sobat suka bisa di like, share dan tentunya komen sobat ya. Dan selalu menantikan saya di video-video saya selanjutnya, karena kami Beta akan selalu memberi informasi yang unik, menarik dan tentunya inspiratif bagi sobat semua. Sampai jumpa sobat.